Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Hijovers dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan sukses tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat Hijovers, jumpa lagi bersama Mimin yang setiap harinya menayangkan informasi terupdate dan aktual seputar artis kesayangan ibunda dan mak-mak barbar cantik ini tentunya. Lagi siapa lagi kalau bukan si tampan Rangga Ajob dan yang bule cantik Heiko van der Vecken ya. Oke, tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar kita tidak ketinggalan berita menarik selanjutnya seputar artis kesayangan kita semua ini. Oke guys, banyak banget nih isu soal Rangga Ajob maupun Heiko van der Vecken ya. Katanya hubungan Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken ini adalah settingan. Waduh, kita semua tidak perlu dengar perkataan netizen-netizen yang tidak suka kepada artis idola kesayangan kita semua ini ya. Faktanya di sini Rangga Ajob maupun Heiko van der Vecken sebenarnya mempunyai atau memendam rasa kangen nih saat dipisahkan satu atau tidak di satu proyekan lagi ya guys. Di sini faktanya saat Bayu Sik meramal akan kemesraan atau hubungan Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken ini. Di sini Bayu Sik mengatakan bahwa Rangga Ajob sudah memang tidak mempunyai lagi hati selain kepada Heiko van der Vecken. Hal tersebut juga sama seperti Heiko van der Vecken yang merindukan sosok Rangga Ajob akan akting berdua dalam satu proyek. Wah, semoga ramalan Bayu Sik kali ini benar ya, dan kita tunggu saja. Dan faktanya juga di sini hubungan keduanya sedang dipantau oleh ayah kandung Heiko van der Vecken. Dan ayah kandung Heiko van der Vecken ini menginginkan Rangga Ajob akan memberi penjelasan atau ketegasan kepada para penggemar atau mempublikasikan soal hubungan keduanya agar semua para fans senang mendengar Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob. Bahkan di sini ayah Heiko van der Vecken menegaskan kepada Rangga Ajob agar lebih tegas lagi kepada fans soal hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob ini. Wah, tentunya menarik banget ya. Semoga saja Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob nih cepat-cepat mempublikasikan hubungan keduanya ya. Amin ya robbal alamin tentunya. Oke guys, tentunya itu sedikit informasi dari Bang Mimin ya. Bang Mimin akan segera hadir tentunya di video selanjutnya soal proyek terbaru Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob nih. Jadi pantengin channel ini terus ya, dan jangan lupa dukung channel ini terus agar berkembang dengan baik untuk menyajikan informasi terupdate seputar Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken tentunya. Oke, Bang Mimin akan segera hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.